Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Ini kita berada di kilometer 89.25 di jambatan kereta api lama alus tak, bekas jambatan lah, yang masih dilalui oleh pengguna-pengguna motosikal. Mai sini sebenarnya secara kebetulan ya. Secara kebetulan tanpa dirancang saja sonok mai. InsyaAllah tengok ada apa-apa train kita spot lah. Kita tengok train apa yang nak lalu kita spot lah. Kalau berkesempatan kita pergi melawat kat ni stesen kereta api lama Alor Star. Yang berada tak jauh daripada stesen baru tu, dekat lah. Kalau berkesempatan lah. Kita tengok tak ada train apa yang nak lalu. Kita spot. Komuter. Komuter hari ini menuju ke Batuos dari Palang Besar. Electric Train Service ETS tadi stesen umum ni menuju ke KL Central. Rayanya sekian di sini sajalah. Ini merupakan rakaman penutup untuk hari ini. Sebab kita datang pun secara kebetulan. InsyaAllah tengok lagi kita pergi tengok. Kita pergi melawat stesen lama kereta api Alor Star. Kita nak tengok Rock Tuas ataupun level crossing. Kalau tak silap saya lah, level crossing. Atau dikenali sebagai Rock Tuas. Dikabarkan duk ada lagi. Mereka tak buang lagi. Pihak kita yang tak buang ni. Kita pergi tengok lah. Okey, sekian di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Level crossing atau dikenali sebagai Rock Tuas. Lama ni. Usia dia ingat dekat 100 tahun apa ni. Lama benda ni. Masih dipelihara. Masih dijaga. Stesen kereta api lama Alor Star. Sekarang dah jadi restoran. Dulu tunggu tangi hari ni apa tadi passenger penumpang dulu. Sini bekas landasan ni kawasan ni. Tapak ni sekarang ni landasan baru. Alor Star. Pasal tak silap ada sembok lagi ke? Kita tengok belah sana. Pasal ada sembok dia lagi ke? Tak ada dah ke 12 sana tu. Pasal duduk dalam kawasan hutan tu pasal sembok. Tidak ada sembok satu dekat sana. Pasal duduk dalam kawasan tu lah. Asal sembok dia ada lagi. Sembok stesen kereta api Alor Star ni. Masih ada lagi.
foto binaan. Foto binaan pun elok je. Masih kukuh je. Masih lagi nampak rupa saya. Stesen kereta api tak lama ni. Bukan sebarangan kayu ni. Kayu ni betul-betul keras lah. Tak tahu lah kayu apa. Kayu cengar lah kau. Piang.